Manakala seorang muslim membiasakan diri untuk banyak berdoa dan berzikir kepada Allah, dia pasti bakal mengabulkan doanya. Siapa yang mengetuk pintu, pintu tersebut dibuka untuknya. Pepatah mengatakan demikian. Lalu Umar bin Khattab berkata, saya tidak peduli dengan pengabulan doa, saya lebih fokus pada doa itu sendiri. Sebab jika saya diberi kesadaran untuk berdoa, doa saya pasti dikabulkan. Umar bin Khattab tentu sangat memahami ayat berikut. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Yahya bin Mu'az rahimahumullah berkata, jika kalbu seseorang fokus saat berdoa, betul-betul merasa butuh dan harapannya kuat, maka doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.